Ya, sekarang masukin benang yang ke jarum. Nah, di sini juga ada petunjuknya nih. Di sini ada angka 1. Jadi nanti kalau bingung-bingung apa gimana-gimana ada petunjuknya. 1, turun ke bawah. Terus 2, ada panahnya naik ke atas. Terus 3. Nah, 3 ini kan nyantolin pelatung. Jadi pelatungnya naikin dulu. Dari kanan ke kiri. Nyantolin. Terus ke bawah. 4. Sini dari kanan. Terus ini juga dari kanan. Lalu kita masukin benang otomatis. Tapi kalau mau otomatis kan pakai ini. Kalau jarumnya di bawah gini nggak bisa nih. Harus naikin dulu ke atas sama top. Oke. Ini alatnya turun ke bawah sama top. Ya. Pegang ya, jangan dilepas ya. Terus santurin dulu sini. Kiri, sininya. Terus tuh, nanti ada kawat kecil narik benang. Terus ambil deh ini. Terus dipancing benang bawah seperti mesin jahit yang biasa itu yang dipancing. Terus kita ke atas. Terus kita jahit udah. Ini ada ini kalau kayak gini kan posisinya kalau kayak mau tong celana tuh bisa dimasukin. Terus ini ada lacinya juga kita buat naro sarus nih, buat naro benang, naro puting benang, naro pedir. Nah, ini posisinya pasang aja ya. Nah, oke, ini pola yang didapat dari mesin ini semuanya A, B, C, D, sampai L. Ini polanya ada sekitar 24. Terus ini kalau ini tabur buat naikin jarum. Terus kalau yang ini buat kunci jahitan baju mundur nanti aku cobain sekalian. Terus kalau yang ini ada 1 sampai 4 ini tombol atau putaran buat ngatur alus kasar jahitan. Ya, terus kalau yang ini buat milih polanya. Teman-teman mau di A, mau di B, mau di C, mau di tinggal putar aja. Oke ya, sekarang aku mau coba yang A dulu ya. Nah, ini berarti jadi lurus A. Atau kan ini ya yang ada hitam-hitamnya ini atas ya. Nah,
3. Coba ya. Tapi sekarang mau rapetin dikit, boleh di 2 atau nanti sesuai kebutuhan teman-teman aja. Ini aku pakai maju mundur cantik. Aduh, jahitan. Itu jahitan awal sama terakhir ya. Terus pakai ini. Ini bagus, tapi ini banyak polanya. Aku mau coba yang ini di D. Ini apa ya namanya? Ini bisa kan motivasi, baju baby juga bisa. Kita dulu ke D, jangan lupa. Nah, ini karena motif aku mau rapetin. Kalau yang ini, ntar. Tadi, oke, ini kan A sampai L. Kalau yang sebelah sini ya, yang kiri ini, ngaturnya dari 1 sampai 4. Nah, kalau mau yang sini, yang kanan, nah, ini tombol ini harus diputar ke SS, jangan lupa. Biasanya pola yang tadi yang di SS. Oke, aku mau tes pola-pola yang ada di sini. Ini aku mau tes yang E, terus yang G, H, sama ini ada. Yang ini ada pola tusuk pasta nih, buat nempel-nempel ke bordir-bordiran bisa ya. Yang ini sama yang ini. Nah, ntar aku mau cobain ini semua. Oke, langsung aja ya. Aku coba yang Kalau kamu ingin
terdiri dari tes-tesi dan E, I, J. Nanti polanya masih banyak banget yang belum Mbak Dewi tes. Ini hasilnya ya, bisa buat motif-motif. Nanti ada motif bulan sabit, ada motif kayak cover text juga, ada motif peston kayak gini ya. Kosong pun barangnya. Barangnya kan kosong. Oke, aku sekarang mau tes lubang kancing. Nah, ini sepatunya kalau lubang kancing beda, pakai yang ini nih, yang putih ini. Nah, ini copot dulu. Cara copotnya ini tinggal tekan aja ke atas. Nah, terus pasang nih, ada besi yang lurus ini yang kecil, pasin aja. Baru kita pas ini angkatan sepatunya turunin. Ini lepas, pasang. Nah, nanti buat ukuran panjang lubangnya itu biasa boleh digaris tuh pakai topeng baju, atau nanti ngikutin yang merah-merahnya ini aja nih. Di sini kan ada nih musuh ini sampai segini gitu ya. Nah, polanya jangan lupa diganti. Oke. Polanya ganti lubang kancing. Lubang kancing itu ada di sini yang kotak-kotak. Ada angkanya juga nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini aku pakai nomor 1 dulu. Terus ini juga di lubang kancing ya, yang gambar lubang kancing yang terbeli ini, tengah-tengah aja. Jadi 1, terus ganti kedua. Iya, 2 ini. Terus 3. Ya, 3. Jangan lupa like dan subscribe channel kami dan komen di bawah.